Dua lelaki ditahan polis lepas bertindak melarikan lori milik penguatkuasa Majlis Bandaraya Pulau Pinang dari persiaran Gerni ke Balai Polis Pulau Tikus semalam. Kedua-dua lelaki itu bertindak demikian kerana berang dengan tindakan penguatkuasa itu menyita gerai jualan mereka yang dikatakan beroperasi secara haram. Kapal terbang penumpang pertama buatan China C-919 melakukan penerbangan pertamanya hari ini di Pudong, Shanghai. Pesawat itu menjadikan China negara keempat pengeluar pesawat jumbo selepas Amerika Syarikat, Perancis dan Rusia. Seorang lelaki berusia 34 tahun ditahan polis gara-gara sengaja memabukkan diri dan membakar rumahnya di Mantin, Negeri Sembilan semalam. Lelaki itu yang dikatakan mengalami tekanan jiwa kerana dibuang kerja, bertindak membakar ruang tamu rumah sebelum menjerit memberitahu jirannya.